Ibrahim. Ramahas Ramadan IKIM. Terima kasih Fuad Ramadan. Episod 18. Natra, hari ni hari Khamis kan? Start hari ini, panggil makcik Mama. Panggil pakcik Ayah. Okey? Okeylah. Okey kan, bang? Patut lama dah panggil pakcik Ayah. Kan? Abang tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kena juga cakap kan? Ini pasal Melati. Kami adik-beradik sepakat nak carikan dia rumah sewa. Yang kami bayar, tanggung dia sementara waktu ni. Dia dengan anak-anak Rosdi. Bapaknya mana? Rosdi dah ke China. Ikut kawan dia kerja dekat sana. Jadi tukang masak. Sekarang ni Melati dekat mana? Dia tumpang rumah adik Rosdi. Itu pun bukan boleh lama sebab adik Rosdi pun bela mentua dia yang sakit tu. Dah jadi padat dekat rumah tu. Ramai dalam rumah tu. Bukan ke dulu Rosdi kata dia ada consultation company lah bagai? Tak lah. Dah kena tipu lah tu agaknya. Nak cari kat mana? Ada. Tapi mahal. Mahal sewa dia tu. Jauh pula tu. Dah lah Melati tu tak kerja dah. Isya abang pening lah. Takkanlah nak biarkan aja. Berapa mahalnya? Ni lah. RM2,500. Deposit dengan api air. Dengan duit belanja Melati. Sementara tunggu dia cari kerja. Ya Allah. Syirin, terima kasih Syirin. Banyaknya duit tu. Nah, ni untuk Natra. Untuk apa? Mama sedekah. Hari-hari Mama bagi duit belanja, lepas tu Mama beli barang Natra lagi. Kenapa nak bagi lagi? Ambil je lah. Nanti kalau Mama meninggal macam Mak Natra, Natra sedekahkanlah dekat Mama Yasin. Al-Fatihah ke? Lepas maghrib, pergi hantar duit ni dekat Melati. Pagi esok dia boleh uruskan hal rumah dia. Natra? 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 Ya, Mama. Natra datang. Sekejap. Kenapa Mama sakit ke? Perut Mama sakit. Call Ayah cepat. Tak dapat. Tak jawablah Mama. Bagi sini telefon tu. Ya Allah. Makcik, call ambulans. Cepat. Mana Abang Fuad, Hamdan? Dah call. Tak berjawab. Telefon Melati pun tak ada apa jawapan. Masa Natra call Hamdan tadi, Hamdan on the way nak kipu. Esok, nak gerak dah ke pangkuh. Allah. Maafkan kami, Hamdan, ya. Akak tak suruh pun Natra call Hamdan. Tak apa, Kak. Perkara kecil lah tu.
Natrah mana? Ada kat luar. Dia tak sabar nak tengok adik dia. Kak Syirin. Kak Syirin. Ya Allah, lelaplah akak. Ha, kenapa Hamdan? Ni, Kak Fatona nakal tadi. Dia kata Abang Fuad, Abang Fuad kat Hospital Ampang. Hmm? Buat apa dekat Hospital Ampangnya? Abang accident. Van abang terbabas. Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Abang, assalamualaikum abang. Abang. Abang okey ke? Macam mana abang boleh accident? Abang? Syirin, abang okey. Tak boleh Syirin, tak payah risau ya. Sikit je. Tipu, kalau sikit takkan tak boleh keluar hospital. Kalau okey mesti abang boleh datang sini kan tengok anak abang. Nanti abang pergi ya. Syirin, baby okey? Hantar gambar dia, abang nak tengok. Abang tunggu abang. Abang tunggu Syirin send kat abang ya. Abang, kaki abang patah kan? Abang duduk je lah. Nanti Syirin bawa Nawafal ke abang. Syirin dalam pantang, kena juga jaga diri. Tak apa, bukan susah sangat pantangnya pun. Kena juga bergerak. Natrah bila cuti ya? Cuti penggal minggu depan. Seminggu je. Kenapa? Abang nak ajar dia buat pai. Dia ada, boleh tolong. Tak apalah, yang kalau nak buat pai ni kenapa? Syirin, abang dah macam ni, nak kerja macam mana lagi? Tak kerja mana pula nak datang duitnya? Anak dah dua orang pula tu. Abang rehat je cukup-cukup. Dah betul sihat, baru fikir kerja. PA. Dah minum. Akak dalam pantang, janganlah buat air semua ni. Kenapalah kalau dalam pantang tak boleh buat air, bukannya buat rumah. Bang, akak. PA ni ada masalah ni. Apa lagi? Kau kerja dah bagus dah. Ramai customer Azima Care kau tu. Akak pun pakai dah. Itu memanglah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni masalah besar ni. Kalau tak kuat iman ni PA ni, tak tahulah. Duit lagi ke? Apa lagi kak? Ni semua pasal Imran lah ni. Rupanya selama ni dia masuk skim cepat kaya. Ya Allah. Kenapalah ada lagi orang percaya benda-benda macam tu? Banyak dia melabur. Dia seorang je dekat RM25,000. Rupanya masa dia kerja, dia buat personal loan. Siapa lagi yang melabur? Satu keluarga dia, kecuali adik-adik dia yang masih sekolah tu. Ish, banyak dia orang pergi. Satu keluarga dekat RM100,000 bang. Projek Cili tu sebenarnya untuk kaburkan mata PA aja. Sekarang ni? Imran dah kena buru. Dah jual dah segala motor. Mak pula, semua barang kemas yang ada, semua dah londir. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalahnya sekarang ni, semua duit gaji PA kena hantar balik kat kampung. Allah, macam-macamlah dugaan kita ni. Itu pun tak tahu, rasanya Imran pun ada pinjam kawan-kawan dia. Ada orang minta kau hutang tak? Ada je banyak nombor-nombor yang PA tak kenal tu call. Tapi PA tak jawab lah. Ya Allah, kenapalah keluarga abang ni tak sudah-sudah ditimpa musibah. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Abang, abang tak sepatutnya cakap macam tu. Itu tanda. Patutnya apa lagi? Apa lagi Syirin? Abang dah usaha sebaik-baik mungkin dah. Dah cuba dah. Janganlah mengeluh. Kita adab semua ni sama-sama. Hidup kita pun bukan lama mana, bang. Mungkin ini caranya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita.
Oh, pandai pula kau cakap pasal syurga dengan neraka ni. Hmm? Orang macam aku tak berhak ke? Tak layak ke cakap syurga neraka? Dosa pahala? Iyalah, hidup tak tentu hala tujuan. Itulah masalahnya dengan manusia. Kalau orang tu dah jahat, sampai mati cop orang tu jahat. Memang, engkau tu memang banyak berdosa. Engkau tak sudah-sudah nak menyusahkan aku. Dari kecil lagi. Aku tahu aku berdosa dengan semua orang. Kak Fatonah tu selalu cari engkau dulu. Dulu dia harap engkau tu boleh tolong dia. Masa Abang Rahim kau tu kena buang kerja dulu. Engkau langsung... Diamlah. Aku tahulah. Aku ingat. Macam mana aku nak tolong kalau hidup aku pun lingkup? Betullah. Allah turunkan semua pada kita ni bersebab. Kenapa tiba-tiba je? Selama ni abang tak pernah duduk lama macam ni dekat rumah. Abang jarang ada dekat rumah. Dah bosan ke? Baru 2 minggu lebih. Bukan bosan, tapi bahagia. Ada pula anak. Tengok muka Syirin hari-hari. Syirin pernah doa untuk hidup macam ni. Tapi taklah doa abang patah kaki. Tapi abang tak boleh lama macam ni, Syirin. Abang kena kerja juga. Nanti Melati tu nak kena dengan Rafiahnya macam tu. Offlah, Sat. Fikir pasal Melati, bah. Pasal Rafiah. Mana boleh, Syirin. Kan abang dah cakap dah. Kan Hamdan ada. Pujuk dia. Kerja kat sini. Hamdan dia tak cukup matang untuk handle semua ni. Ya Allah. Inilah masalah abang. Abang tak percaya ke sesiapa pun. Sebab abang je yang tahu pasal adik-beradik abang ni. Abang fikir abang hebatlah. Sampai lupa nak bergantung pada Allah. Abang ingat semua yang abang buat untuk adik-beradik abang sebab kudrat abang. Abang lupa sebenarnya selama ini Syirin memendam perasaan sebab kehebatan abang memperjuangkan hidup adik-beradik abang.